You won, Issa. Wait, no, it's from here, bro. What the hell is this? The hell? Camera. Sorry. Wait, what? What the heck? Where the hell am I? Hello? Hello? Oh my god, I should have started. I'm kind of scared. Yo, can you hear me? What? Yes. Hello? What? I'm scared. Hello? Gara-gara nonton video inilah, maka admin jadi mimpi tak karuan. Mimpi datang di berbagai kisah unik yang kadang sedih, kadang pula bahagia. Polanya seperti dalam film karya Harris Kuri barusan itu, hanya bedanya ini mimpi yang didasari kisah nyata, diantaranya sebagai berikut ini. Seolah-olah dalam kisah di Om TV dengan tokohnya Harris Kuri itu, dialami admin berkunjung ke buruh tani yang penghasilannya pas-pasan, tapi gaya hidup generasi mudanya terpengaruh dunia maya dan mesos. Pengaruh gaya hidup serba glamor, setara dengan orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan. Jika seorang petani yang memiliki lahan pribadi, sesungguhnya bisa hidup layak. Apalagi, jika dari hasil pertaniannya itu dijual setelah jadi produk olahan, realitanya hasil pertanian itu dijual ijen. Sebelum tanaman itu tumbuh sudah dibeli oleh pemilik modal, saat panen tiba. Yang menikmatinya si pemodal, tapi si anak tidak memikirkan hal itu. Beli telepon genggam yang harganya selangit, beli pulsa internet, makan hamburger atau KFC padahal di rumahnya banyak ubi, talas, dan singkong, genjar, belut, dan siput sawah. Tampaknya jika anak wanita terpaksa jual diri, semuanya itu demi gaya hidup. Adegan di video Harris Kuei itu, adegan hiburan lucu yang kadang menakutkan, tapi sangat menghibur bagi seorang anak buruh tani. Bukan petani-petani yang punya lahan, menonton YouTube harus beli pulsa bukan? Kayaknya gue tahu deh. Pacep-pacep tuh. Oh, kayaknya gue tahu deh. Yang di bawahnya ada. Junk food. Di bawahnya ada junk food. Iya, iya, iya. Junk foodnya nggak boleh. Di situ ada restoran kafe juga mahal banget ya. Iya. Harga bawannya berapa juta? Harga bawannya berapa juta, tapi makannya bukan di piring. Ayolah, ya kan? Menurut teman-teman saya, begitu. Emang harus, gue udah tahu, cuman ya itu kan istilahnya gini ya, itu sudah menjadi rahasia umum. Tetapi kok masyarakat sono antang-antang baik, gitu loh. Nanti ini, kasih ormas, apa. Ke masyarakat juga? Ya, oknum ya. Oh, jadi ke masyarakat juga? Masih, itu si bos itu, kelingkungan situ juga, oh istilahnya sedekah gitu ya, sedekah dalam tanda kutip, haram. Terus, oh ke kayak organisasi, ke ormas-ormas juga, nyetor. Oh, banyak gitu. Lah setoran-setoran yang harus dikeluarkan. Nah, ormas mana kita nggak sebut ya, jadi nggak usah baper. Pokoknya, ke semua atau enggak? Ya, yang ada lingkungan situ aja. Oke, berarti itu... Dengan kata lain, usaha begitu modalnya keluar kan gede banget dong. Gede banget, sangat-sangat besar. Pernah nggak ada orang yang awam gitu dari kampung, pernah masuk ke tempat begitu ya ini dipikirnya itu spa beneran gitu? Ada pernah. Gimana tuh? Ya awalnya gitu dia mau pijit gitu kan, orang waktu itu kalau nggak salah daerah Subang apa di mana gitu, pokoknya daerah luar lah, bapak-bapak gitu. Tapi banyak duit. Mau pijit, masuk das, masuk pijit ya mas. Oh iya silakan pak kasir. Ya, ini untuk kasir. Ya lihat apa harganya. Masuklah dia kan ke room, sebuah room. Pijit kan tuh. Ada cewek yang ngelayanin ya kan. Ngomongin nama cewek itu. Ini ceweknya cerita sama pak. Ini habis ini kita ini gini abur. Emang waktu awal dia kan katanya milih dulu ya, enggak? Dia nggak milih dulu kan kita terapisnya. Kan, awal di kasir itu kan nggak ada tulisannya plus plus. Iya. Cuma kan yang dibawa ke satu ruangan akhirnya milih gitu enggak? Dia nggak diajak milih? Nggak diajak milih itu dia maunya langsung mijit aja. Oke. Langsung mijit aja, langsung mijit. Ceweknya itu yang nawarin dia mijit. Dia nggak milih-milih cewek. Jadi dia kabur. Dia pikirannya kan nggak
itu gitu kan, nggak plus-plus itu. Pijit, setelah dipijit, cewek itu nawarin, udah macam-macam lah. Medipedinya cewek itu lakukan supaya hot gitu. Ya kaget, customer. Kabur. Cabut pula, belum bayar pula lagi. Aduh, oh, nggak bayar. Dipajar. Tapi lu nggak kerja apa-apa, bayar dulu, bayar. Kita juga salah, kenapa dia nggak dia, apa diajak ke room dulu untuk lihat cewek-cewek itu. Dulu. Jadi perbedaan pijit keluarga pijat sehat sama pijat itu perbedaannya aja dari diajak ke room itu ya. Kalau nggak diajak ke room ya bisa jadi pijat. Nah ceweknya itu pun salah. Kenapa lu langsung berkata langsung action? Action gitu. Grepe-grepe apa gimana? Kan nggak tahu lah dia bilang saya udah melakukan segala macam dia kabur. Ya. Ini nih karena ada dedeng pot ini jadi semua tempat spa dianggapnya konotatif gitu ya, negatif gitu kan. Akhirnya kasihan apa? Spa yang benar. Ya. Spa yang benar, gue udah pijit-pijit keluarga, pijit sehat, tapi mas notabene masih terlihat kayak gitu karena banyak sekali pijit-pijit spa yang seperti kalian ini. Betul. Rusak generasi bangsa gitu kan. Jadi kan kasihan yang pengusaha misalnya benar-benar pijit kayak misalnya pijit shiatsu, pijit apa sih namanya yang untuk kesehatan. Gitu. Artinya bisa jadi dicurigai walaupun dia nggak ada kayak gitu-gitu kan pasti dalam pantauan nih ini pijit apa nih ya, kayak gitu orang awam pun juga pasti menilainya plus sekarang nggak bohong deh kalau laki-laki ngeliat pijit tempat pijit itu pasti pikirannya nggak plus-plus tuh bohong ya pasti pikirannya plus walaupun ada tulisan ini adalah spa keluarga